Warak Endok sebagai salah satu ikon di kota Semarang yang tiap kali muncul dalam penyambutan bulan suci Ramadan telah berhasil membawa Universitas Dian Nuswantoro Semarang lolos dalam penelitian seni Juni lalu. Untuk itu, Linus harus melakukan muhibah atau menampilkan karya seni Warak Endok tersebut ke luar negeri, di mana Linus melaksanakannya di University Technical Malaysia Malacca sebagai ajang pertunjukan muhibah seni. Bahkan event tersebut bertepatan langsung dengan ulang tahun Kota Malacca yang nantinya akan dihadiri oleh Perdana Menteri Malaysia dan 28 gubernur. Endok. Nah, terus kita menang dan salah satu sarang yang harus kami laksanakan adalah kami harus mengadakan muhibah seni. Jadi memamerkan hasil karya kami ini ke luar negeri. Kira-kira gitu. Nah, karena kami ini akan memamerkan ke luar negeri, kami pilih Malaysia. Kenapa kok Malaysia? Ya, itu sudah kayak saudara kami sendiri. Pertunjukan yang akan digelar 3 hingga 6 Desember di negeri jiran ini akan menampilkan serangkaian pertunjukan seni Warak Endok, mulai dari tari Denok Deblong, yakni tari khas Semarang yang diiringi dengan gamelan gambang Semarang. Selain itu, juga tari Dukdir Semarang. Itu pun tak lepas dengan animasi Warak Endok yang menggabungkan unsur seni dengan komputer sebagaimana Udinus yang terkemuka dengan ilmu komputernya. Selain muhibah seni, Warak Endok ini juga bisa sekaligus lebih memperkenalkan Udinus ke Malaysia. Dan Rektor Udinus, Edinus Sasongko mengharapkan target untuk tahun depan dapat melakukannya lagi di Thailand. Yusuf Pradana dan Danang Setiana melaporkan.